teman-teman, apa kabar? Kali ini kita akan bermain PKSD ya teman-teman. Dan kali ini aku akan menunjukkan spoiler terbaru ya teman-teman. Nah, sebelum kita akan menunjukkan spoilernya, aku akan menunjukkan ada barang baru ya teman-teman di XD Plus. Jadi kita akan menunjukkan dulu ya. Nah, langsung aja kita ke XD Plus sekarang. Nah teman-teman, ini adalah XD Plus nih. Nah, item barunya adalah sayap galaksi ya teman-teman. Jadi ini kalau kalian bayar ini ada cara mendapatkan sayap galaksi ya teman-teman, tapi harus bayar pakai duit asli. Harganya 126.000. Tapi teman-teman, ini XD Plus ini bisa sampai 1 tahun ya teman-teman. Jadi kalian cuma bayar 1 kali gitu. Adanya adalah ini ya teman-teman, di sini menangkan sayap admin yang terkenal, menangkan sepeda motor Zaila yang terkenal. Jadi kalian akan mendapatkan ini ya, sepeda motor Zaila, terus menangkan armor Zaila. Wow. Membuat duniamu sendiri dan undang teman-temanmu. Terima 0 gems setiap bulan. Jadi setiap bulan kalian tidak dapat gems ya, karena kalian udah mendapatkan sepeda motor Zaila dan armor. Bermain tanpa iklan Zaila tuh, dapatkan 3 gems dengan bermain setiap hari. Jadi itu yang kita dapatkan kalau kita akan membayar XD Plus ya, ini XD emas ya. Nah oke teman-teman, langsung aja kita ke spoiler terbarunya ya teman-teman. Spoiler terbarunya adalah Good akan datang ke PGSD untuk membentuk tim ya teman-teman. Bentar, kita jadikan pagi dulu. Nah, jadi Glit akan datang ke PKSD untuk membentuk tim ya teman-teman. Dan sekalian akan muncul item baru ya teman-teman. Ada armor Glit dan juga sapu terbang Glit. Terus ada juga peluncur Glit ya teman-teman. Dan ada satu lagi seragamnya ya. Jadi nanti kita tunggu update aja ya. Oke teman-teman, nah kita akan mereview barangnya ya teman-teman. Nih aku udah dapat duluan karena aku udah jadi kreator. Jadi kreator udah dapat duluan ya barangnya. Nih ini aku udah pakai seragamnya ya teman-teman. Nih ini dia seragamnya. Nih ada angka 000, warna merah ya teman-teman. Ini adalah seragam Glit. Ini dia teman-teman, seragam Glit untuk membentuk tim ya. Nah, itu nomor 1 tuh yang nunggu ini 00. Itu 01. Oke. Nah, sekarang kita akan mereview armornya. Karena armornya kan aku udah ada nih teman-teman tuh. Armor Glit yang ini. Yang apa namanya, skating gitu ya teman-teman, dan lompat tinggi warna merah berapi. Wow, keren banget ya armornya. Nanti dijual kembali ya. Oke, sekarang kita akan mereview nih sapu terbang Glit. Nah ini dia ya teman-teman, sapu terbang Glitnya tuh lompatnya tinggi banget. Keren banget gayanya teman-teman. Weh. Oke, sekarang kita akan mereview peluncurnya ya teman-teman. Mana ya? Nah ini dia ya teman-teman. Wow, merah tua teman-teman. Nah kita coba klik. Wow, besar banget ya ini dia. Nah kita akan coba ke freezing pan ya teman-teman. Oke, let's go. Oke, kita udah sampai di sini. Kita akan coba peluncurnya ya teman-teman. Oke, langsung aja kita main. Oke, kita langsung pakai yang peluncur Glit ya teman-teman. Glit. Oke, kita udah pakai. Kita tinggal tunggu doang.
Ini sekali aja teman-teman. Coba. Enggak dong, aku kirain sekali doang. Kalau sekali mainnya nih. Kata ini enggak. Oke, kita langsung aja ke atas. Oke, ayo. Cepat, cepat, cepat. Oke, udah datang tuh robotnya. Kita keluar dulu nih. Oke, ayo serang. Oke, sudah. Kita tinggal cari nih yang kosong. Oke, itu oke, di atas masih ada ya. Oke, tadi aku lihat tuh di atas. Oh, itu masih banyak dong di bawah. Oke, kita udah 1000. Oke, kita menang. Oke, keren banget ini teman-teman peluncurnya. Oke, kita keluar. Ya udah. Let's go. Kita pakai ini deh, sabuk terbangnya. Soalnya keren banget sabuk terbangnya. Nah teman-teman, itu dia ya barangnya, udah kita review. Jadi ya itu dia sepeda terbarunya. Ini ada bacaannya, kalian bisa baca sendiri ya.